Halo pecinta bola, di video kali ini menginformasikan line up PSS Sleman dengan transfer pemain terbaru dan pemain bertahan untuk musim depan 2023-2024. Sekedar informasi, untuk Liga 1 musim 2023-2024 menggunakan 6 pemain asing, 5 pemain asing dari bebas negara, dan 1 pemain asing dari Asia Tenggara. Inilah line up selengkapnya. Line up PSS Sleman dengan formasi 4-3-3. Anthony Pintus transfer dari tanpa klub pada 30 April. Berkebangsaan Filipin. Posisi penjaga gawang. Ibrahim Sanjaya, bek kanan. Ivan Nanda, bek tengah. Thales De Matos, transfer dari CSA pada 29 April. Berkebangsaan Brasil, posisi bek tengah. Derry Rahman, bek kiri. Jihad Ayub, gelandang bertahan. Kim Jeffrey, gelandang tengah. Kei Sano, transfer dari Seiren FC pada 28 April. Berkebangsaan Jepang. Posisi gelandang serang. Esteban Vizcarra, transfer dari Madura United pada 25 April. Pemain naturalisasi. Posisi penyerang sayap kanan. Jonathan Bustos, transfer dari Borneo FC pada 25 April. Berkebangsaan Argentina. Posisi penyerang sayap kiri. Yevgen Bokashvili, penyerang tengah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ikuti terus berita bola hanya di Bola Goal Channel.